Sudah masuk 39 minggu, tapi belum merasakan kontraksi. Bagaimana ya, dok? Hai, Mams. Jadi pertanyaan ini paling sering ya diajukan, terutama di usia kehamilan 39 minggu. Kenapa sih kok belum mulus-mulus juga? Nah, ini ada beberapa cara ya, Mam, ya, untuk bisa Mam lakukan di rumah agar bisa mendapatkan kontraksi pada saat umur 39 minggu. Yang pertama, Mom sebaiknya jalan kaki ya, diselangi dengan senam hamil. Itu juga bisa merangsang kontraksi. Yang kedua, Mom bisa melakukan pijatan di area puting susu. Nah, yang ketiga ini, Mom bisa minta bantuan ke suami untuk melakukan pijat-pijat di daerah tertentu. Nah, pijat ini berfungsi untuk merangsang hormon oksitosin untuk keluar. Nah, hormon oksitosin ini salah satu hal yang penting untuk menimbulkan kontraksi. Nah, yang keempat ini, Mom bisa melakukan hubungan seksual dengan suami. Nah, ini juga bisa membantu karena sperma juga bisa mengeluarkan hormon salah satunya prostaglandin untuk merangsang kontraksi nanti. Gitu. Jadi ya, keempat cara ini ya, Mom, ya, yang bisa Mom lakukan jika memang di umur 39 minggu Mom belum ada tanda-tanda kontraksi. Semoga berhasil ya, Moms.